Hai, Assalamualaikum. Video ini saya petik daripada channel Carol Series yang bertajuk Time Traveler, Manusia yang Sesat di Ruang Waktu dari tahun 1958 ke tahun 2006 dalam sekelip mata. Pernahkah anda mendengar tentang Sergei Ponomarenko, seorang pemuda Ukraine yang hidup di tahun 1958 tetapi tiba-tiba muncul di kota Kyiv, Ukraine pada tahun 2006? Pemuda yang mengaku berasal dari tahun 1958 ini mempunyai dokumen yang sah tetapi berasal dari era Kesatuan Soviet. Beliau juga memiliki kamera fashion lama yang masih kelihatan baru. Setelah filmnya dicuci, foto yang terhasil amat mengejutkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, sila tonton video ini. Меня зовут Пономаренко Сергей. Родился в Киеве 17 июня 1932 года. What's up everybody, Assalamualaikum guys, welcome back to Carol Series. Today punya story adalah berkenaan dengan time travel. Sampai sekarang, time travel ini masih lagi menjadi sebuah misteri. Without wasting any time, let's roll in! Pada 23 April 2006, seorang lelaki yang bernama Sergei Ponomarenko dilihat sedang berkeliaran di atas jalan raya dekat bandar Kyiv, Ukraine. Kebetulan ada dua orang pegawai polis yang sedang bertugas di situ mendekati Sergei Ponomarenko kerana tingkah laku yang dilakukan Sergei ketika itu seperti seorang pelancong yang dah sesat di sebuah bandar yang besar. Okay guys, polis yang cuba datang dekat dengan Sergei tu mula-mula ingatkan dia tu adalah seorang pelancong yang sesat. Jadi tujuan polis tu adalah untuk bantu Sergei tunjuk jalan ataupun bagi direction ke tempat yang nak dipergi tu. Sebab daripada riak muka Sergei menunjukkan wajah dia yang sangat keliru tau. Seolah-olah dia ni macam pelik dengan keadaan tempat yang dia berada masa tu. So polis pun tanya dekat Sergei, "Encik perlukan bantuan ke?" Sergei jawab, "Saya nak tanya lah, saya sekarang ni dekat mana eh?" Polis masa tu memang dah agak dah yang dia ni sesat jalan sebab dia tanya location yang dia berada ada masa tu. Biasa soalan macam ni soalan orang yang sesat jalan tau. So polis pun jawab, "Awak sekarang ni dekat bandar Kyiv, negara Ukraine. Kenapa ya?" Dia pun jawab, "Okay." Muka dia still dalam keadaan yang confused. And Sergei tanya lagi, "Hari ni berapa hari bulan ya?" Dekat sini polis tu dah start pelik tau sebab dia tanya pasal tarikh. Polis pun tak fikir panjang, diorang jawab, "Hari ni 23 April 2006. Sergei terdiam. Bertambahlah dia punya confused. Kemudian dengan riak wajah yang keliru, dia bagi tahu polis tersebut bahawasanya pada 2 minit yang lepas dia hidup pada tahun 1958 dan sekarang ini macam mana pula dia boleh berada pada tahun 2006. Jadi guys, bila polis tu dengar apa yang dijelaskan oleh Sergei tu, dia jadi pelik tau. Jadi macam biasa, polis terus minta identiti kad daripada Sergei. Dan apa yang sangat memerajakan polis tersebut adalah, polis tu mendapati Sergei memberikan satu identiti kad yang di mana benda tu hanya digunakan pada zaman Soviet Union. Dan nama benda tu adalah Komsomol T.
identity card. Pada zaman sekarang, kita panggil identity card kan. Dan pada zaman Soviet Union, diorang gunakan Komsomol ticket ni sebagai pengenalan diri diorang. Apa yang membuatkan polis ni lagi terperanjat adalah diorang mendapati tarikh lahir lelaki yang ada dekat depan diorang ni adalah pada tahun 1932 guys. Muka dia dengan gambar yang ada dekat dalam Komsomol ticket tu memang sebiji guys. Memang sebiji. Jadi cerita dia sekarang ni macam dah mengarut sangat tau. Polis pun dah mula curiga dengan Sergei. Diorang syak yang Sergei ni gila. Ada mental illness. Diorang bawa Sergei ke balai polis dan diorang ceritakan balik dekat ketua balai polis tu. So hasil perbincangan dengan ketua balai polis bandar Kiev tu, diorang buat keputusan untuk bawa Sergei ke hospital sakit jiwa. Alright guys, dekat situ dia berjumpa dengan psychiatrist yang merupakan seorang profesor merangkap doktor yang bernama Pablo Krutikov. Dia ni seorang pakar dalam membendung merawat pesakit yang mempunyai mental illness. Tepat pukul 12.30 minit tengah hari, Dr. Pablo jemput Sergei untuk masuk ke dalam bilik dan dia suruh Sergei duduk. Sergei memang ikut je apa yang doktor suruh and dalam pada masa yang sama, dia masih dalam keadaan yang ragu-ragu, yang kelihatan macam tak confident apa yang berlaku depan mata dia. Walau macam mana pun, Dr. Pablo tu still try to approach Sergei untuk tahu apa masalah dia. And then diorang pun cerita. Sergei bagi tahu apa yang dia ingat, dia masa tu tengah jalan-jalan dengan girlfriend dia pada waktu tengah hari sambil bawa sebuah kamera. Kamera tu jenis kamera antik yang jenis pakai filem tu, and dia ada nampak satu objek pelik dekat langit. Dia pergi ambil gambar benda tu dan tiba-tiba dalam sekelip mata je dia terus berada pada tahun 2006. Masa kejadian adalah pada tarikh 23 April 1958 dan masa tu adalah pada tarikh 23 April 2006. Bila kita dengar cerita ni, macam mengarut sikit lah bunyi dia. Dia snap gambar, tiba-tiba dia terus sampai pada tahun 2006. Tapi guys, bukti dia terlampau banyak dan terlampau kukuh untuk kita ketepikan. Carol tak cakap benda ni betul, Carol tak cakap benda ni salah. But korang nilai sendiri cerita ni at the end of the video. So Sergei cakap dekat doktor, kalau kau tak percaya, kau cuci gambar yang ada dekat filem ni and kau tengok sendiri apa yang ada dekat dalam tu. Okay, lebih kurang setengah jam lepas tu, Dr. Pablo keluar and serahkan Sergei kepada nurse yang ada dekat depan. Doktor suruh nurse tu untuk letakkan dia dekat dalam satu bilik. Bilik tu biasa je, memang bilik untuk pesakit dan bilik tu juga memang orang dekat dalam tu tak boleh nak lari sebab tingkap dia ada grill yang tak boleh nak dibuka. Tujuan doktor tu masukkan dia ke dalam bilik tu adalah untuk bagi dia rehat and at the same time, doktor tu masih lagi nak mengkaji pasal Sergei ni. Adakah dia betul-betul gila ataupun Sergei ni memang betul-betul seorang manusia yang sesat ke tahun 2006. Dah settle semua, doktor tu masuk dalam bilik dia and dia realise jam menunjukkan pukul 12.32. Padahal dia start interview Sergei pada pukul 12.30 dan sesi tu berjalan lebih kurang setengah jam macam tu. Semasa Sergei masuk ke dalam bilik, kelihatan jam di dinding dah mula terhenti. Kemudian, Sergei kerap melihat ke arah jam dan tiba-tiba dia bertanyakan tentang jam sekarang menunjukkan pukul berapa kepada Dr. Pablo. Dr. Pablo mendapati jam yang ada di tangannya juga tidak berfungsi. Jadi, satu-satunya jam yang masih berfungsi adalah jam yang ada pada CCTV. Alright guys, kalau korang tengok betul-betul masa Sergei duduk tu, jam dekat dinding tu dah stop. Lepas tu, Sergei tanya dekat doktor, pukul berapa sekarang? And then doktor pun check dia punya jam tangan and dia punya jam tangan pun tak function. Doktor masa tu memakai sebuah jam tangan berjenama Swiss Watch yang berharga belasan ribu ringgit Malaysia. Mana mungkin benda tu rosak bah? So, jam yang ada dekat CCTV tu je lah yang boleh membuktikan tentang waktu terhenti masa diorang dalam bilik tu. Kalau korang tengok masa Sergei masuk, jam di CCTV pukul 12.31 sama dengan jam yang dekat dinding, sama dengan jam yang dekat tangan doktor. Dan masa diorang tengah borak, jam di CCTV pukul 12.34 tapi jam di dinding dengan jam di tangan doktor masih 12.31. So, lepas doktor serahkan Sergei kepada nurse tadi and dia masuk ke dalam bilik dia, baru dia realise, baru dia sedar jam dekat tangan dia berfungsi kembali macam biasa dan pada masa tu ialah 12.32. Dr. Pablo Krutikov terus menghantar kamera dan filem yang diberikan Sergei kepada Vadim Posner, iaitu seorang fotografer profesional di Ukraine. Apa yang membuatkan Vadim sangat terkejut? Kamera tersebut adalah sebuah kamera yang sudah lama tidak dikeluarkan lagi.
Okay guys, kamera tersebut adalah dari jenama Yashica Flex dan filem yang digunakan berjenama Svema. Dia punya filem tu dalam condition yang sangat baik dan proses untuk cuci gambar tu sangat mudah. Kebiasaannya, sesebuah filem yang berjenama Svema akan expired 2 hingga 3 tahun selepas dikilangkan. Persoalannya dekat sini guys, macam mana filem tu masih boleh digunakan lagi? Padahal production benda tu stop pada tahun 1970-an. Selepas 2 hari, iaitu pada 25 April 2006, Vadim Posner menyerahkan kembali kamera dan filem berserta gambar-gambar yang telah dicuci kepada Dr. Pablo Krutikov. Gambar-gambar tersebut adalah gambar bangunan di Bandar Kiev pada era tahun 1950-an. Gambar Sergei dengan kekasihnya yang bernama Valentina Kulish dan gambar terakhir sekali adalah gambar yang memaparkan sebuah UFO yang terbang di udara. Alright guys, gambar UFO tu adalah gambar yang terakhir sekali dekat dalam filem tu. So that's mean berdasarkan cerita Sergei, lepas dia snap gambar tu, dalam sekelip mata dia terus berada pada tahun 2006. Vadim Posner sendiri bagi tahu yang dia tak jumpa langsung kejanggalan dalam gambar-gambar tu. So dia sendiri certified gambar yang diberikan oleh Sergei tu adalah gambar asli, gambar original yang telah ditangkap menggunakan kamera Yashica Flex tu. Kemudian, Dr. Pablo memanggil Sergei untuk masuk ke dalam biliknya untuk menunjukkan gambar-gambar yang telah dicetak. Sejurus Sergei melihatnya, dia berkata, "Macam mana? Sekarang kau percaya kan dengan apa yang aku cakap selama ni?" Selepas habis sesi perbincangan, Dr. menyuruh Sergei untuk masuk ke dalam biliknya. Dan itu adalah pertemuan kali terakhir antara Dr. Pablo dengan Sergei Ponomarenko. Selepas Sergei keluar daripada bilik doktor, dia terus masuk ke dalam bilik dia. Tak lama lepas tu, nurse mendapati Sergei dah tak ada dekat dalam bilik tu. Dia dah hilang guys. So, diorang pun terus bagi tahu polis and polis pun terus buat roadblock sana sini. Terus mencari Sergei tapi tak jumpa langsung. Apa yang peliknya dekat sini guys, kali terakhir dia dilihat adalah ketika dia memasuki bilik dia tu. Satu-satunya jalan untuk keluar adalah dia kena melalui CCTV yang ada ni. Sebab tingkap yang dekat dalam bilik dia tu memang ada grill yang tak boleh nak dibuka. Jadi guys, pencarian Sergei ni tak terhenti dekat situ je tau. Dr. Pablo dengan beberapa orang anggota polis masih teruskan lagi misi pencarian Sergei dengan mencari gadis yang ada dekat dalam gambar tu, iaitu girlfriendnya si Sergei ni. And dorang cari-cari-cari, pop, dorang jumpa guys. Valentina Kulish tu masih hidup dan umur dia pada masa tu adalah 74 tahun. So dorang pun tanya dengan Valentina sama ada dia kenal ke tak dengan Sergei ni. Bila je dengar nama Sergei, dia terus memang first kali memang impression dia menangis lah. And then dia cakap dia kenal and dia bagi tahu Sergei ni adalah seorang kawan lama. Kawan lama dia. So bila dorang dengar je dia cakap macam tu, Dr. Pablo tanpa ragu-ragu terus tunjukkan gambar yang dia dapat hasil daripada kamera Sergei tu. Valentina memang terjun gila sebab polis ada gambar dorang berdua and dia tanya dekat polis mana dorang dapat gambar tu. Polis cuba rahsiakan kehadiran Sergei daripada pengetahuan Valentina. Takkan ada nak bagi tahu pula kan, tiba-tiba je orang yang daripada tahun 1958 datang jumpa dia. Tak terkejut ke Valentina tu nanti? Lagipun Valentina ni ada sakit jantung guys. So Dr. Pablo cakap dia dapat gambar ni dari pada police archive. Police archive tu macam tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen lama untuk tujuan rujukan pada masa hadapan. Bila Valentina Kulish tengok gambar tu, dia masih ingat lagi yang dia ketika tu berumur 16 tahun. And at the same time, dia bagi tahu yang Sergei ni suka cakap pasal benda yang tak boleh terjangkau oleh akal manusia pada zaman diorang. Dan dia selalu cakap yang dia ni boleh nampak masa depan. Dan dalam masa yang singkat, dia juga berubah dalam sekelip mata. Dia mula tulis artikel dekat dalam surat khabar, di join radio show untuk ceritakan pasal masa depan.
Untuk memastikan lelaki yang diceritakan oleh Valentina Coolidge itu sama dengan lelaki yang Dr. Pablo jumpa, Dr. Pablo rasa dia harus teruskan lagi siasatan terhadap Sergei Ponomarenko. Jadi, dia hubungi arkib negara Ukraine untuk meminta bantuan. Alright guys, jadi Valentina Coolidge ada cakap yang Sergei dulu ada join radio show untuk ceritakan masa depan kan. So, tujuan Dr. Pablo pergi arkib negara ni adalah untuk mencari radio show yang dihadiri oleh Sergei Ponomarenko dan dia jumpa recording tape daripada radio show tu. Вы говорили об аппарате искусственного сердца. Что вы имели в виду? В этом нет ничего странного. Посмотрите на сердце как на орган, который можно сравнить с нас. Dekat dalam tu dia ceritakan pasal microwave. Bila Dr. Pablo dengar, dia terus check balik CCTV dekat hospital and dia jumpa yang Sergei masa tu memang perhatikan je seorang staff dekat hospital tu guna microwave untuk panaskan makanan. Nurse yang jaga dia dekat situ cakap dia ni selalu tanya pasal macam mana nak gunakan microwave tu, pasal telefon bimbit. And nurse tu juga cakap Sergei ni selalu baca surat khabar yang ada dekat atas meja tu berulang kali. Okay guys, dekat radio show tu juga dia ada cakap pasal artificial heart, jantung tiruan, yang di mana korang boleh tengok CCTV ni dia tengah baca surat khabar and dia bawa surat khabar tu masuk dalam bilik dia. Lepas JD hilang, diorang jumpa surat khabar tu dekat dalam bilik tu and dalam surat khabar tu ada artikel-artikel yang menceritakan tentang artificial heart mechanism, sama sebiji dengan apa yang diorang dengar dekat radio show tu. Который можно сравнить с насосом перегоняющим кровь. Меня зовут Пономаренко Сергей. Родился в Киеве 17 июня 1932 года. Valentina Coolidge bagi tahu selepas dia join radio show, dia mempersiapkan diri dia untuk join Polytechnical Institute, macam tempat belajar lah. Tapi dia give up dengan niat dia tu. Dia secara slowly menjauhkan diri dia daripada Valentina Coolidge dan rakan-rakan yang lain sebab dia sendiri tak faham kenapa masa akan terhenti jika ada kehadiran dia dekat sekeliling diorang tu. 2 tahun lepas tu, Valentina Coolidge ada call Dr. Pablo dan dia bagi tahu yang dia ada mendapat sebuah gambar daripada orang yang bernama Sergei Ponomarenko. Valentina Coolidge ni selalu tak ada dekat rumah tau, tapi pada satu hari bila dia balik rumah and dia check dia punya letterbox, dia punya peti surat, ada satu envelope yang di mana bahagian luarannya tidak mempunyai stamp atau alamat pengirim. Bila dia buka, dia ada dapat satu gambar seorang lelaki lingkungan 40-an sedang berdiri dekat tepi sungai. And Valentina Coolidge cakap itu adalah Sergei Ponomarenko pada umur 46 tahun. Kalau korang nak tahu, pada tahun 1978, Sergei Ponomarenko dikabarkan telah hilang dan pada waktu tu umur dia adalah 46 tahun guys. Kemungkinan gambar tu diambil di bandar Kiev pada masa depan. Okey, korang boleh bandingkan gambar ni. Dekat belakang gambar tu ada tulisan tangan yang ditulis oleh Sergei. Saya dalam keadaan baik. Saya akan kembali tak lama lagi. Который можно сравнить с насосом перегоняющим кровь.
Okay, so guys, korang rasa macam mana? Saya tak pasti sama ada cerita ni betul atau rekaan. Tapi daripada bukti yang ada memang kukuh. Lagi-lagi yang pasal radio show tu, yang Kirul pasti, machine time travel memang tak ada. Tapi adakah dia boleh travel dengan bantuan makhluk lain? Pening lah. Kirul masuk tidur dulu. Dah malam. Assalamualaikum. See you on next video. Thank you for watching.